menjagamu. Berdua kita lewati jalan yang berliku tajam. Jangan. Kan Mbak Gigi yang pengen itu, iya, masa aku sih? Yang mau beli tumbuh-tumbuhan, kamu sendiri yang beli. Mana kamu? Uangnya? Ya uang kamu, biar kamu merawat, biar kamu. Ya nggak mau, orang aku minta beliin kamu. Ya udah, kamu pilih, nanti aku beli. Tapi kamu yang pilih, cepetan. Ya udah, yang ini. Masa cuma beli satu? Nanti katanya gak boleh banyak-banyak. Ini satu korpon, tiga warna. Ya udah ini, juga. Ya udahlah, satu aja, dua. Yang ini ya. Dua aja. Akhirnya udah pilih. Aku gak tahu deh pilih yang mana. Aku sudah pengen pulang, udah bete. Aku tuh paling gak betah kalau nemenin cewek belanja sama cewek ngurusin tanaman gini, bukan cowok banget. Aku males. Tapi akhirnya ya udah, Raffi mau beliin, tapi aku nanti harus ngurus bunga-bunganya. Sempat milih juga sih, sempat juga nawar sama yang punya, cuman ya udah deh, aku pilih dua tanaman. Habis itu, habis beli bunga, kita langsung pulang ke rumah karena kan bos Raffi udah nggak tahan, dia mau ngajarin Mbak Gigi naik sepeda. Sepedanya gak kenapa-napa, lu lebay lu. Ini mau rusak, ah. Tuh. Mana orang tuh. Gak paham. Coba-cobain, ah. Biar mereka bisa merasakan kalau itu udah ini. Mana orang. Rusak. Jangan digitu-gitu. Oh. Ah, oh. Jangan. Gue cobain nih sepeda ini. Udah saya gak dibeliin. Kemana? Cobain ya. Coba rasain. Nih, lu lihat. Oh, gak apa-apa. Gak ada yang rusak. Lu aja emang mata duitan lu. Jahat lu. Oh, biar gue beli lagi kali sepedanya buat lo. Tuh. Selalu saja menjadi satu masalah yang tak kunjung henti. Orang enggak apa-apa kok. Pas sampainya ke rumah, nah ini saat yang ditunggu-tunggu. Aku pengen cepet-cepet ngajarin Gigi naik sepeda. Tapi kan si Mary tuh biasa ngelunjak gara-gara kata sepedanya jatuh. Yang tadi aku lihat sih, gak apa-apa sepedanya. Emang Mary aja lebay. Dicobain lah motor-motor sama bos Raffi, saya kena marah. Ternyata katanya gak ada kerusakan sepedanya ini. Sebenarnya sih mungkin iya kali ya, cuman saya pengen lebih baru aja. Karena kan sepeda itu gak ada remnya, saya gak ngerti kalau pakai kaki. Karena berhubungan teman saya jual murah aja saya beli. Oh, gimana, ah? Gak ada remnya. Tuh, emang ini harus dipakai kekuatan kaki. Sayang. Ya kalau jatuh luka doang itu. Enggak, Ma. Bentar. Naik. Nanti kamu main dulu, pas aku jatuh enggak mau. Pegangin, cepetan. Tunggu. Ya jangan digituin, kamu pegangin ininya dua-duanya. Kalau megangin gitu dua-duanya bukan belajar, Bagi. Dua-duanya pegang. Cepetan, satu. Ya kan namanya juga baru. Satu, dua, tiga. Ya, Gus. Awas, sumpah ya. Sumpah. Miring. Enggak pakai keseimbangan Mbak Giginya. Miring. Enggak mau dilatih keseimbangan, ya terus. Nah, gimana sih bisa bawa mobil tapi nggak bisa bawa ini? Sampai di rumah langsung buka sepedanya Raffi, manggil-manggil aku, mau ngajarin aku sepeda. Aku sebenarnya takut banget karena aku tuh dulu pernah jatuh waktu lagi belajar sepeda, jadi aku tuh nggak mau naik sepeda lagi. Jadi aku sempat deg-degan, aku bilang aku nggak mau nanti aku takut jatuh. Nah bos Raffi kan jahil, Mbak Gigi dia emang bener-bener nggak bisa naik sepeda goes itu. Akhirnya dipegangin bos Raffi, diajarin bos Raffi, Mbak Gigi nggak percaya karena suaminya tuh suka langsung dorongin gitu. Nggak mau, takut jatuh, nggak mau. Ayo. Nggak mau jatuh nanti. Ah kamu mah lama, yaudah aku pasangin protektor dulu deh. Yang mana? Sini. Emang kenapa sih Bagi Gigi? Coba Bagi Gigi aku yang pegang dia. Ah nanti dilepas. Enggak, Bagi Gigi duduk. Enggak percayaan banget sih. Awas ya, kalau Raffi kan suka jerumusin. Kalau itu. Pegangin dua-duanya. Awas, ada yang ya Allah, ini mah kayak ngajarin rapatar. Hei. Nih. Tuh, kan bisa ininya turun kalau misalnya mau ini. Pegang. Nih, suami yang sayang sama istrinya nih. Wah heboh, si Gigi naik sepeda heboh. Baru jalan sebentar aja udah teriak-teriak. Baru cuma di depan rumah doang,
minta protektor. Waduh, heboh banget. Jadi aku siapin protektor, aku pakein, aku rayu-rayu dia supaya dia tuh biar gak takut naik sepeda. Sempat nyobain dulu sih sebentar, tapi aku takut. Akhirnya sama Raffi dipasangin deker-deker gitu supaya gak takut jatuh. Ya udah, aku agak merasa lebih aman lah. Tapi aku tuh deg-degan sebenarnya karena aku tahu Raffi tuh suka iseng. Nanti aku nanti didorong atau itu dibawa ngebut, malah aku jadi takut. Satu, dua, tiga, aman, bus. Seimbangin, seimbangin. Ya, kalau ditarik gak bisa seimbang. Terus, seimbangin. Jangan dibuk, jangan dilepas. Kasih amat jangan. Tunggu miring. Enggak. Enggak, bagus. Tenang aja, bisa enggak? Jangan!